Fujianti Utami alias Fuji mulai naik pitam ketika seorang netizen mencoba mengatur-ngatur pilihannya dalam berpenampilan. Fuji melalui story Instagramnya mengunggah salah satu pesan Instagram netizen yang mengejek wajahnya dan model rambutnya. Menurut orang tersebut, penampilan Fuji yang sekarang membuat wajahnya terlihat lebih aneh. Fuji memang nggak pantas wajahnya, jadi aneh, kata orang tersebut. Tak hanya itu, orang tersebut juga meminta Fuji untuk memperbaiki wajah dan model rambutnya agar lebih baik. Ti jelek ti, ayo permak lagi wajahnya dan model rambutnya, ujarnya. Bahkan, ia juga menilai riasan wajah Fuji belakangan ini sangat tidak cocok dan memintanya untuk mengganti. Uti kenapa make upnya sekarang gitu, enggak pantas ti, katanya lagi. Fuji yang tak tahan wajahnya dicibir hingga dipaksa permak pun naik pitam dan memilih tak peduli dengan penilaian orang tersebut, bodoh amat, di mata aku, aku cantik titik, ujar Fuji. Fuji juga meminta orang tersebut untuk merawat dan merias wajahnya sendiri daripada mengatur penampilannya, situ aja permak dan make up in wajah diri sendiri, bisa sepuasnya kan. Ngapain ngatur aku? Kata Fuji. Sebelumnya, banyak pula netizen yang suka mengaturnya dalam menjalin hubungan dengan seorang pria. Tak sedikit pula yang suka membandingkan Fuji dengan Aliyah Masaid, kekasih Tarik Halilintar yang baru. Namun, Fuji selalu memilih diam dan meminta netizen untuk berhenti membandingkan mereka maupun menyudutkan salah satu. Raffi Ahmad beberapa waktu lalu sukses menghebohkan publik dengan mengajak Fuji dan Aliyah Masaid berpose bersamanya. Momen itu dilakukan selain itu. Raffi Ahmad pada saat ia menghadiri event lari maraton di Singapura bersama sejumlah selebriti dan influencer tanah air lainnya. Tampak dalam momen kebersamaan itu, Fuji dan Aliyah Masaid tersipu malu sambil tersenyum, menandakan hubungan keduanya baik-baik saja. Hal itulah yang akhirnya ditegaskan kembali oleh Raffi Ahmad saat menjadi host acara televisi swasta. Pada salah satu sesi, Irfan Hakim dan Empok Alpa yang juga menjadi host, menyinggung soal gaya Raffi Ahmad yang berpura-pura merangkul Fuji dan Aliyah Masaid. Sementara Nagita Slavina seolah sedang sewot melihat tingkah suaminya dari belakang. Disenggol mengenai momen tersebut, Raffi Ahmad pun langsung menjelaskan kisah di balik kebersamaannya dengan Fuji dan Aliyah Masaid. Ia menegaskan bahwa hubungan Fuji dan Aliyah baik-baik saja meskipun ada isu Tarik Halilintar yang sedang menjadi ganjalan. Selain menegaskan bahwa hubungan Fuji dan Aliyah Masaid baik-baik saja, Raffi Ahmad juga menjelaskan secara singkat awal mula Fuji dan Aliyah bisa disatukan dalam frame yang sama olehnya. Sebenarnya, Fuji sama Alia itu hubungannya baik-baik saja. Padahal mungkin, Fuji itu kan masa lalunya tarik. Sementara Alia sekarang sedang dekat, jelas Raffi Ahmad mengutip tayangan televisi FYP di unggah kanal YouTube Trans7 Official, Selasa, 5 Desember 2023. Tapi, Alia sama Fuji itu sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Netizen saja, fans-fans mereka yang ramai. Jadi aku bilang, ya sudah sinilah kita bikin seru-seruan aja. Tunjukin kalau kalian memang baik-baik saja, ujar Raffi Ahmad. Di sana juga, aku, Aliyah, sama Fuji, makan bareng. Kita bercanda-bercanda, jadi mereka fine-fine saja, sambung Raffi. Selain itu, Raffi Ahmad juga meluruskan soal maksud Nagita Slavina ada di belakangnya. Rupanya, Sang istri yang akrab disapa gigi itu dimaksudkan sebagai simbol netizen yang kerap kali meributkan isu Fuji dan Aliyah Masaid. Itu maksudnya, ini Aliyah, di kanan, ini Fuji, di kiri, gigi itu seolah-olah seperti netizen, menunjukkan, ini lo baik-baik saja. Biar netizen, oh baik-baik saja. Begitu, terang Raffi Ahmad. Jadi aku tuh ingin mereka itu baik-baik saja, Netizen juga berpikir untuk mendoakan saja Fuji mendapatkan pasangan yang baik, kalau alias sama tarik baik-baik, begitu maksudnya, sambungnya. Terlihat dalam video yang diunggahnya, Raffi Ahmad sedang duduk menyempil di antara Ali Ahmad Said dan Fuji yang sedang berada di satu bangku panjang. Raffi tampak tertawa sambil berpura-pura merangkul mereka, sementara